buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa di apa yo? Like, comment, and share, and subscribe. Channelnya? Aris Tanyadi. Oh, Aris Tanyadi. Salam apa yo? Salam Rantawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantawas. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Arsan Hati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Selamat pagi, salam semangat ya di hari Jumat ini. Oke, jadi aku rencananya ini mau ngambil kandang. Beli sih. Jadi kemarin malam itu aku posting di beberapa grup di Facebook ya. Aku posting nyari kandang yang semi hibah, dalam artian dengan harga yang murah buat anak kos. Jadi aku posting di beberapa grup di Facebook. Alhamdulillahnya dapat satu yang nyantol ya. Tempatnya juga nggak jauh dari tempat saya tinggal. Hari ini juga aku mau ngambil. Nah, tapi kandangnya itu bukan kandang buat kucing sebenarnya. Jadi kandang buat burung lovebird, cuman aku juga punya satu yang warna ungu ya. Mungkin buat teman-teman yang sering nonton video aku tahu kandang yang buat si Mai lahiran. Nah, yang itu. Lumayan lah buat nanti tempat kitten ya, dan harganya juga nggak mahal. Sempet bertransaksi sih, dalam artian kita saling tawar menawar, dan akhirnya alhamdulillah aku dapat harga 90.000 kalau nggak salah ya. Nah, aku direncananya mau ke lokasinya nggak jauh dari sini. Mungkin nanti aku pakai Google Map, dan hari ini hari Jumat karena waktunya mepet, makanya aku buru-buru buat ke sana. Buat teman-teman yang nonton video ini yang mungkin di kawasan Cijantung, Jakarta Timur dan sekitarnya, jangan terlalu jauh ya. Soalnya saya juga belum begitu paham tentang daerah-daerah, harus nyontek di Google Map. Yang punya kandang bekas nggak kepake ya, bisa nge-DM saya di Instagram saya, Aristan Hadi. DM saya kalau memang punya kandang nggak kepake, biar saya beli tapi dengan harga yang kelasnya anak kos ya. Yang murah, yang low budget ya. Ya teman-teman, sekali lagi kalau ada punya kandang bekas nggak kepake, kandang kucing ya, bisa DM saya di Instagram saya Aristan Hadi, atau kalian bisa komentar di video ini di bawah ini ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe tapi komentar dan ingin dijawab, subscribe dulu. Subscribe, like, komentar, share channelnya Aristan Hadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos Jakarta. Oke, aku mau ke lokasi, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau saya nggak bisa ngevideoin tempatnya. Dan nanti mungkin kalau udah di lokasi, saya bakal minta izin buat record atau ambil videonya. Kalau boleh, kalau nggak nanti aku tunjukin aja ya kandangnya kayak apa. Oke, let's go. Salam Rantawas. Berapa yang ini 220 kalau yang itu punya berapa kucing dua ini, Pak? Mas sudah piara kucing lama ya, cuma karena istri hamil. Oh, dilepas gitu. Ini saya, anak saya udah gede-gede, saya mau ngambil lagi.
makanannya nggak borosnya mahal ini. Ya gimana ya, kasihan juga sih bang kalau umpannya kita banyak duit sih ya. Cuma ya buat kebaikan mereka juga nggak apa-apalah. Emang bagus sih buat badannya, bulunya ya. Ini dimandiin ini nih, ceritanya belum bisa kata. Berapa bulan? Ini kalau nggak salah 3,5 bulan deh bang. Udah bisa 3,5 bulan, 3 bulan udah bisa dimandiin ya saya. Ini badannya daging itu gemuk banget ini. Pakai air hangat aja dulu awal-awalnya. Ya? Pakai air hangat. Air hangat dulu ya. Ini gede nih. Ini namanya siapa mas? Yang itu Miko, ini Shiro. Oh Miko, kucing saya namanya juga Miko aja. Kucing pertama ras saya sih, Miko sama Popo. Cuman yang Popo kemarin aja baru mati. Udah hampir berapa? 4 tahun ikut saya. Saya adopsi dulu 3 bulan. Wah, adopsi umur 3 bulan? Hmm. Salam Tante. Maaf pilek. Ya teman-teman, aku udah pulang. Jadi memang enggak jauh sih sebenarnya, dia di posisinya di daerah Ciracas. Mas tadi sempat kenalan, namanya Mas Adrian. Cuman aku tadi bikin ngambil videonya enggak nge-vlog gitu ya. Jadi aku cuma ngambil kucingnya dia. Dia punya dua kucing warna putih sama warna Oyen, kucing Oyen yang lagi viral. Dan aku udah dapet kandangnya. Teret di kandangnya. Warna hijau. Terus terang enggak sesuai ekspektasi. Gak sesuai dengan bayangan saya kira kandangnya tuh yang seukuran punya Mai yang warna ungu, tapi ukurannya tuh ternyata lebih kecil size nya dan aku tadi juga nggak sebelumnya aku nggak nanya, atau aku udah nanya cuman aku nggak fokus atau gimana ukuran kandangnya seberapa gitu kan. Tapi aku nggak nyesel, terus terang aku nggak nyesel karena ini bisa dimanfaatkan buat apa aja. Yang pertama, kalau ini kandang sebesar ini atau ukuran segini, ini bisa buat kitten, buat nyapih ya. Antara 3 bulan itu kan waktunya disapih sama induknya. Ini bisa buat tempat isolasi penyapihan ya. Kalau enggak nanti aku buat tempat burung saya si Lopet, karena ada yang dua yang udah bisa menyatu gitu. Nah ini nanti aku bakal kasih Lopet aja deh ini. Nanti aku bakal beli kandang lagi. Tadi aku juga dikasih nomor kontak sama Mas Adrian, temennya sih. Jadi dia pernah beli di orang itu, harganya tuh lebih murah gitu loh. Jadi kandang yang ukurannya sekitar berapa ya, 60 cm atau berapa itu, kurang lebihnya cuma 250. Padahal tuh harga kurang lebih 200 lebih deh ya. Terus yang tingkat tadi kalau nggak salah 260. Kalau aku lihat yang itu memang beda bentuk. Kalau yang biasa aku beli di toko yang aku beli pakan itu harganya sekitar 300 ya. Di video kan juga ada tuh. Kalau di situ kurang lebih harganya 260 kalau nggak salah. Nanti aku bikin videonya kalau aku mau beli kandang, karena kandangnya juga orangnya nggak bisa nganter. COD-an katanya sih di daerah Harapan Muda situ. Ya, alhamdulillah deh, Jumat berkah saya dapat harga kandang ini seharga Rp90.000. Mas Adrian beli katanya Rp170.000. Oke, alhamdulillah. Ya, buat teman-teman yang di kawasan Jakarta Timur ya, terutama di sekitaran Cijantung, Ciracas, Keong, Kalisari, yang nonton video ini yang punya kandang bekas, bisa dong ini semi hibah buat saya ya. Jadi jangan mahal-mahal gitu loh pokoknya. ya yang sekiranya saya mampu lah buat belinya ya, buat ganti apa kayak gitu ya. Saya minat. Kalian bisa DM di atau komentar di bawah ini kalau punya ya kandang bekas, insya Allah nanti saya
Oke, terima kasih teman-teman, karena ini hari Jumat, aku mau mandi, mau Jumatan. Habis itu nanti aku mau beresin anak-anak yang di bawah. Dan lagi nih, buat kamu yang lagi nonton, jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, di share channelnya Arjan Hadi, vlognya anak rantau, vlog anak kos di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.